Assalamualaikum dan salam sejahtera bertemu kembali dalam rancangan bola sepak bersama Helmi Taylor Marina. Kali ini kita kembali ke Stadium Star Alfaroy pada Liga Super 24 Negeri Sembilan bertemu dengan PDRM FC. Perebutan tangga ke-9 untuk game malam ini, Perak Negeri Sembilan dan Penang FC. Perak FC telah pun kalah sementara tadi dengan Selangor jaringan 4-0. Peluang untuk Negeri Sembilan merampas kedudukan di tangga ke-9. Ini game yang ketiga. Last kedua akan bertemu dengan Kelantan United di Kota Baru. Terakhir di home akan bertemu dengan Kuching City. Selamat maju jaya, Sid. Tapi kelakar kan MC tadi kan. Macam minta nyawa dia nak umumkan apa main. Kita pun tengok jam. Kenapa tak habis-habis lagi? Kita dah satu jam dah dia bucap. Macam mana dengan pakcik MC tu tadi? Mungkin dia tengah sapu punya cakap, aduh, sakit kepala aku nama dia orang ni, aduh. Bukan modam nak menyokong ketika hujam. Yang penting, confidence, wawam sam. Pegawai-pegawai pertandingan dan pemain-pemain pasukan Negeri Sembilan FC dan pasukan PDRM FC. Liga Super 24 PDRM 0 Negeri Sembilan 0. Kick off. PDRM FC berjaya mendudukkan Pahang 3-2 pada 8 November lepas. Save daripada Sigrid Zahan. Kasar Grande di Kekasari. Ayat baru. Okey, Liga bakal berakhir. Status Negeri Sembilan musim hadapan masih lagi sama-sama. Adakah pemain-pemain yang sedia ada bakal dikekalkan atau dirombak keseluruhan? PDRM sebelum ni berjaya menundukkan Pahang 3-2. Sementara Negeri Sembilan 5 perlawanan terdahulu tewas kelima-limanya. Bukan Negeri Sembilan bangkit. Minit ke-20 0-0. Dari itu keeper PDRM FC dilaporkan cedera. Minit ke-22. Adakah ini taktik PDRM untuk melewat-lewatkan perlawanan? Baru je suruh dia balik tapi dah elok dah. Macam mana ni? Berjaya ditangkap Sid Rizhan. Ada fan rate dia naik macam mana? Menit ke-34, berpesan Zabri Pen adalah kapten untuk game malam ini. Suara dari tikal daripada K-Devon di ujung sana. Menit ke-38, sejuk dan mengantuk. Okey guys, 2 minit masa teman. Negeri Sembilan 0. Sibuklah dia. Aku nak cakap, kau nak cakap. Sabarlah, bagilah aku cakap dulu. Negeri Sembilan 0, PDRM 0. Tambahan masa 2 minit. Mampu sepada. Penjuru daripada Hasbullah. Berjaya ditangkap kemas oleh keeper PDRM. Okey guys, tamat separuh masa pertama. Negeri Sembilan 0, PDRM 0. Ulasan untuk game malam ni. Ulasan untuk aku game malam ni adalah kerana
Yang jual air pun tak ada. Kerempek, kerepek, air, burger, koci semua pun tak ada. Itulah urusan aku untuk game babak pertama. Harap maklum. Mula babak kedua, Negeri Sembilan kosong, PDRM kosong. Yes, Barat Kumar menjaringkan gol pertama untuk Negeri Sembilan FC di minit ke-47. Kau tengok gelap saya ke? Kau gelap saya kan? Kau gelap saya kan? Kau tengok gelap saya? Biasalah tu. Biasalah tu, sabarlah, biasalah tu. Agak terjegut, agak terjegut. Malam ni banyak mistake lah daripada kuasa kata. Agak terkejut kita dikejutkan dengan gol awal daripada Negeri Sembilan FC. Entah daripada mana tiba-tiba Barat Kumar menjadikan gol. Sayang daripada Iki. Nampaknya Iki ibarat untuk menunjukkan sesuatu malam ni. Ke ada Kos Pahang. Oh, dia nak balik Pahang. Kos Pahang datang kot. Okay guys, Iki dia usung keluar oleh para medik. Selamat jalan Iki. Semoga sampai ke Kuantan. Oh, bicycle kick. Menit ke-56, 91, PDRM kosong. Bahaya. Salah faham antara center back dan Sirizhan. Jaring tunggal, Barat Kumar diusung keluar. Pada minit ke-64, 91, PDRM kosong. Satu gol, Ted Aung dan Haris menantikan Barat dan Hasbullah. Ya, game malam ini Hasbullah agak tenggelam sikit. Baik bola melewati palang. Segi Zahan diving ibarat dolphin. Tolonglah bagi pengacara ni vitamin ke apa. MC ni bagi vitamin ni. Sejuk ke apa ni MC? Segi Zahan berjaya menyelamatkan percubaan daripada PDRM. Minit ke-69, 1-0. Para medik mengeluh. Malam ni dia 3 trip kena layan. Selalu relax je. Kali ni dah kena 3 trip. Ui, Zamri jadi kapten kan. Dengar usul, siut suara dia. Jerit, push up. Tapi dia malu-malu je kan. Ha, sebenarnya nampak macam malu je. Macam dia low profile je. Tak sangka. Ha tu, dengar tu suara dia. Power lah. Dan kalau barang menit, trip keempat malam ni. AK dikeluarkan dan memasukkan Selvan. Atik! Selvan! Tangkapan kemas kepada Sirizhan seperti biasa. Okay guys, pada minit kita mendapat trip yang kelima. Nampak kayanya Zamri Pin hampir kehilangan suara malam ni. Tahniah pada minit trip yang kelima. Minit ke-84, Negeri 92-0 PDRM. Boom! Gugup tu Yasir. Okay guys, fair play. Belah sana pula yang bekerja untuk trip ke-6 overtime malam ni. Sementara itu mereka masih mangkik. Oh, belah sana pula ada trip. Oh, kita relax. Macam tu lah maksudnya. Sirizhan ambil kesempatan untuk meninggalkan posisi bagi mengambil air. Serego 2. Betul ke si Izan bakal ke Selangor? Balik. Silap. Balik ke Selangor. Sorry. Okay guys, tambahan masa 5 minit. Bola untuk Kasangane. Kasangane untuk Selvan. Selvan bawa daripada sayap ke kanan dan menunggu. Terang! Tak lepas untuk Ted Aung. Sayang. Tak nampak.
Sik. Woi, Sik Pejahan melakukan aksi bahaya dengan tamparan bola dan jatuh ke tanah seperti itu. Woi, okey guys, tamat perlawanan di antara Negeri Sembilan dan Pidalem. Negeri Sembilan berjaya menang ke atas Pidalem 2-0, manakala Negeri Sembilan juga berjaya lepas tangga ke 9 untuk Liga Super 2023. Liga Super 24, sorry. Zamri Payne sebagai kapten. Orang boleh komen malam ni macam mana? Okey, Karina. Okey. Okey, Sekarang ah. Bersuara lantang, vokal. Zamri Payne. Okey guys, tamat Liga Super 24. Negeri Sembilan menang 2-0 ke atas PDRM. Kita ada lagi dua perlawanan di antara Kelantan United di Kota Baru manakala Kuching City di Star Baru. Itu game terakhir. 9 mata diperlukan untuk mengukuhkan tangga ke 9 Liga Super 24. Sehingga itu, berjumpa lagi di next vlog. Aku Hamid Tailo. Marina. Jangan lupa subscribe channel Hamid Tailo. Sudi-sudikanlah.